الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على سيدنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. الحمد لله kita melanjutkan kajian Bidayatul Hidayah yang biasa kita bahas tiap hari Sabtu, tapi pengajian hari Sabtu selama bulan Ramadan ini libur, maka kita manfaatkan daurah ini untuk melanjutkan kajian Bidayatul Hidayah. Terakhir pembahasan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali ini sampai di halaman 143 mengenai adab berinteraksi, adab pergaulan. Imam Ghazali membagi bergaul dengan sahabat-sahabat kita, sahabat yang harus kita utamakan dan yang paling setia. Sahabat kita yang paling setia, kata Imam Ghazali, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita dimanapun kita berada, baik ketika kita dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tertidur, atau kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Bahkan sahabat kita dari sejak kita kecil sampai kita beranjak dewasa, sampai ketika kita tua, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala setia menemani kita. Bahkan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menemani kita saat kita hidup dan saat kita mati nanti. Tidak ada yang menemani kita pada waktu kita masuk ke liang lahat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang paling terdekat di dalam hidup kita pada waktu kita mati akan meninggalkan kita. Paling dia cuma mengantarkan kita sampai ke liang lahat itu. Pada waktu jasad kita terkubur, tidak ada yang ingin tinggal lama-lama di depan kubur itu bersama kita. Anak kita yang paling kita cintai saja atau yang paling mencintai kita, tidak ada yang ingin tinggal lama-lama di depan kubur itu, pasti dia akan segera pulang. Nah, makanya ingatlah kadar kesetiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita itu. Dia adalah satu-satunya sahabat yang paling setia. Sebab itu Imam Ghazali memulai adab pergaulan itu dengan adab bersahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersahabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adab-adabnya kita sudah mempelajari di pertemuan yang lalu. Di antaranya itraqut taraf, yaitu menundukkan pandangan. Kemudian fokus, memfokuskan hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih banyak diam daripada berbicara. Wa dawamus sumt. Kemudian wa sukunul jawarih, anggota badan yang tenang, tidak gegabah dalam bertindak, tidak tergesa-gesa. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita pikir terlebih dahulu. Kemudian mubadaratul amri wajtinabun nahyi, bersegera menjawab perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah bahas, bahkan di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan memerintahkan kita untuk tidak mengerjakan atau meninggalkan, bukan cuma sekedar meninggalkan hal-hal yang dilarang, tapi menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti khamar fajtanibuhu, dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan jauhi khamar itu, innamal khamru wal maisir wa ansabu wa azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu, jauhi. Artinya kalian mendekati hal-hal yang menjadikan kalian minum khamar itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Bukan wala tazni, jangan kalian berzina, tapi jangan kalian dekati zina. Hal-hal yang mengakibatkan kalian terjerumus terhadap perbuatan zina, jauhi hal-hal tersebut. Kemudian di dalam hal-hal lainnya pun juga seperti itu. Termasuk di dalam puasa ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan batasan-batasannya. Fala taqrabuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan pekarangan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagar bagi kalian yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian terjang pagar tadi, maka akan ada serigala-serigala yang akan menerkam kalian. Itulah batasan-batasan yang sudah diperbuat atau sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau tunduk taat bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala taqrabuha, jangan kalian dekati. Kemudian wajilatul i'tirad 'alal ghadri, ini juga sudah kita bahas. Wajilatul i'tirad 'alal ghadri yaitu tidak menolak ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan untuk kita. Artinya menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang. Dengan hati yang lapang. Sebab dunia ini negeri tempat ujian. Tidak ada peristirahatan di dunia ini. Istirahat itu nanti ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu istirahat. Tapi di dunia ini setiap orang sedang melakukan sedang menjawab ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan juga di dalam ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan itu, liyabluwakum, agar dia menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Wa dawamudz dzikir, kemudian dawamudz dzikir, kontinu dalam berzikir, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan berzikir, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat seperti yang kita bahas di pagi hari tadi. Wadhkurullah dzikran katsiran. Sebutlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan, dengan ingatan yang banyak. Katsiran berarti kata katsiran di sini itu menyangatkan Allah Subhanahu wa taala, menyangatkan. Kalau Allah meminta kita mengingatnya banyak, menyebutnya dengan banyak, berarti boleh jadi seluruh hidup kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kamu dalam keadaan berdiri, kamu dalam keadaan duduk, kamu dalam keadaan berbaring, tertidur, ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita diperintahkan ingat kepada Allah dalam segala kondisi. Mereka orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lepas dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Bahkan disebutkan di dalam ucapan beberapa ulama, jika lenyap ingatanku kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekedip mata,
maka aku telah menggolongkan diriku keluar dari agama Islam. Jadi dia benar-benar ingat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah putus. Nah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan juga di pertemuan yang lalu, ada orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sedikit sekali di dalam hidupnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah sahabat dia yang paling setia. Kalau diumpamakan ada seseorang yang setiap hari berbuat baik kepada kita, mensuplai makanan dalam hidup kita, keperluan hidup kita, semuanya diperhatikan oleh orang tadi, pasti kita mau tidak mau ingat terhadap orang tersebut. Namanya juga pasti akan kita sebut-sebut setiap saat. Dan kita akan terus mengenang kebaikan orang itu, tidak mungkin lenyap dari dalam diri kita, selalu ada di depan mata kita. Nah, kalau ada manusia yang harus kita sebut di muka bumi ini, adalah manusia yang paling berjasa di dalam hidup kita. Di antaranya yang paling berjasa di dalam hidup kita adalah ibu kita sendiri, bapak kita sendiri. Dia berjasa di dalam hidup kita, karena melalui mereka kita ini wujud di muka bumi ini. Makanya kita diperintahkan di dalam agama untuk ingat kepada orang tua kita. Diperintahkan kita untuk berbakti. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar berhati-hati dalam bersahabat dengan orang tua, bersahabat dengan bapak kita, bersahabat dengan ibu kita. Sebab dia adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita ini. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat menyebutkan perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Baru kemudian setelah itu perintah untuk taat kepada orang tua. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Kalau kamu mencapai usia salah satu di antara mereka atau keduanya, usia yang lanjut, fala taqul lahumā uff, jangan kamu melakukan penolakan walaupun penolakan yang paling ringan. Kamu ucapkan ah, itu penolakan yang paling ringan ketika diperintah oleh ayah ibu kamu. Jangan kamu tolak sama sekali. Fala taqul lahumā uff, kecuali kalau kamu diperintahkan berbuat maksiat. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, kalau mereka berdua mengajak kamu untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kamu turuti. Tapi Allah tetap menyebutnya di dalam ayat itu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kamu bersahabat dengan mereka berdua itu dengan persahabatan yang baik. Tapi kalau mereka merintahkan selain perintah yang selain perintah maksiat, maka Allah menyebutkan fala taqul lahumā uff, jangan kamu katakan ah, atau isyarat yang lainnya yang menunjukkan penolakan kepada kedua orang tua itu. Allah juga menyebutkan wala tanharhumā, jangan kamu bentak mereka berdua. Wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Bukan cuma tidak membentak, tapi kamu berbicara kepada keduanya qawlan karima, dengan bahasa yang sopan. Jadi kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kedua orang tua kita ini dengan ucapan yang biasa. Ucapan yang biasa saja dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan berbicara dengan mereka berdua qaulan kalima, dengan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan. Dan kita diperintahkan mengenang jasa mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mengenang jasa mereka. Ya Allah, rahmati mereka berdua
seperti dulu mereka berdua merahmatiku. Kita diperintahkan mengenang terus jasa kedua orang tua kita, sampai begitu pula ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Rasul SAW sampai menyebutkannya, ummuka, 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 thumma abuk. Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Ini menunjukkan perhatian yang lebih kepada ibu daripada ayah. Bukan berarti kemudian ayah itu tidak penting, tapi karena ibu itu lebih sensitif daripada ayah. Nah itu di dalam riwayat ucapan Nabi itu tiga kali mengingatkan anak untuk memperhatikan ibu daripada ayah. Di dalam riwayat itu Nabi mengucapkan itu di depan kuburan Al-Qamah, ketika sehabis mengubur Al-Qamah, peristiwa salah satu sahabat Rasulullah SAW yang taat dekat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ada perbuatannya yang menjadikan ibunya sakit. Ibunya ini sakit terhadap perbuatannya itu, sehingga mengakibatkan dia wafatnya dalam keadaan sulit, dan seperti yang disebutkan di dalam riwayat itu. Nah, kalau kepada kedua orang tua kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dengan ucapan yang baik, mengenang dia, bagaimana kepada kepada aulia, kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Lebih di atas itu. Kalau orang tua disebutkan berjasa untuk jasmani kita, tapi para aulia Allah Subhanahu wa taala berjasa untuk ruhani kita. Orang tua itu berjasa karena memperhatikan kehidupan duniawi kita, tapi para wali Allah Subhanahu wa taala berjasa memperhatikan kehidupan akhirat kita. Mana yang lebih tinggi kedudukan? Terhadap para wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama, kita harus memperhatikan hubungan kita lebih daripada kedua orang tua kita sendiri. Nah, orang-orang zaman dulu, orang tua mereka itu orang tua jasmani dan orang tua rohaninya. Orang-orang tua di zaman dulu itu orang tuanya itu adalah orang tua jasmani dan rohani. Jadi bapak ibunya sendiri itu memperhatikan kehidupan dunianya dan memperhatikan kehidupan akhirat anak-anaknya. Nah, zaman sekarang ini banyak orang tua yang kehidupan rohaninya juga harus diperhatikan, tapi kita tidak boleh menyepelekan dia karena dia memperhatikan kehidupan jasmani kita. Terhadap ulama, aulia yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, adab kita harus lebih lagi. Bagaimana terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya lebih lagi, sampai seorang wali mengatakan sesungguhnya orang yang paling taat dan memiliki kedudukan di zaman ini, kata dia, tidak lebih utama daripada bulu kaki yang menempel di kaki sahabat yang paling rendah kedudukannya. Karena mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Apa kelebihannya? Sezaman hidup bersama Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Padahal di zaman itu zaman yang sangat berat sekali. Saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan, tadi malam kalau tidak salah, saya menyampaikan kalau andai kata salah satu di antara kita diletakkan di zaman Nabi Muhammad SAW, belum tentu kita jadi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, atau belum tentu kita itu taat kepada Rasulullah SAW. Mungkin boleh jadi kita menjadi Abu Lahab, atau menjadi Abu Jahal, atau menjadi Abdullah bin Ubay, karena perjuangan mereka yang luar biasa. Mereka tahan hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW,
dan selama hidupnya mereka beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya keutamaan yang luar biasa. Keutamaan mereka sangat luar biasa sekali. Bagaimana kalau kita terhadap sahabat yang paling rendah saja kedudukannya seperti itu, bagaimana dengan 10 sahabat yang mendapat kabar gembira surga dari Nabi Muhammad SAW, kedudukannya lebih lagi. Bagaimana dengan sahabat yang ikut perang Uhud bersama Rasulullah, sahabat yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW, bagaimana dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang mendampingi Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut-sebut namanya setiap tarawih karena keutamaan mereka, khalifah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Umar bin Al-Khattab, khalifah Umar Utsman bin Affan, khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kalau terhadap sahabat seperti itu, bagaimana terhadap para nabi, para rasul? Lalu bagaimana adab kita terhadap Nabi besar Muhammad SAW? Pasti kita harus banyak menyebut. Makanya di antara para wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga ada yang mengatakan, andai kata Rasulullah SAW hilang sekejap dari ingatanku, maka aku menggolongkan diriku murtad dari agama ini. Dan boleh Rasulullah itu hilang sekejap saja dari benak kita. Sebab melalui beliau sallallahu alaihi wasallam kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini makhluk yang paling berjasa di dalam hidup kita. Bagaimana kita enggan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makhluk yang paling berjasa kepada diri kita. Nanti di hari kebangkitan kelak tidak ada makhluk yang kita cari kecuali Rasulullah SAW. Semua manusia akan mencari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sekarang kita di dunia tidak pernah mengenang Nabi Muhammad SAW? Salawat malas, membaca sejarah Rasulullah SAW juga tidak pernah. Mungkin di antara kita lebih mengenang orang lain daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin di antara kita ada yang lebih faham hidupnya orang yang nanti di hari kebangkitan itu, termasuk orang-orang yang tidak mau dipandang oleh Allah SWT. Sejarahnya ini sekarang hidupnya kita kenal, tapi nanti sejarahnya Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling utama kita tidak tahu, kita tidak kenal. Mungkin di antara kita ada yang lebih bangga ketika anaknya mengenal sejarah orang-orang yang tidak jelas nasibnya nanti di akhirat, tapi ketika ditanya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, siapa Nabi Muhammad, kapan lahirnya, di mana wafatnya, siapa anak-anaknya, siapa istrinya, bagaimana akhlaknya, siapa sahabat-sahabatnya, dia tidak tahu, buta anak kita tentang semua itu. Tapi ditanya tentang sejarah orang-orang yang tidak jelas nasibnya, dia bisa menyebutkan dan bangga. Bisa menyebutkan dan bangga. Itu merupakan suatu prestasi bagi orang tuanya. Padahal prestasi yang sebenarnya nanti kita ketahui ketika di hari kebangkitan. Kita kalau mau tahu prestasi kita, termasuk orang yang sukses atau tidak, itu nanti di hari kebangkitan. Di dunia ini sama sekali tidak ada apa-apa. Kamuflase semuanya. Mata'ul hurud. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Prestasi yang sebenarnya itu nanti di hari kebangkitan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka dia itulah orang yang sukses. Orang yang sukses itu orang yang lolos dari terkaman api neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia ini semuanya cuma fata morgana. Prestasi yang kita dapatkan di dunia ini satu demi satu semuanya nanti akan hilang. Jangan prestasi kita, nama kita nanti suatu saat tidak akan disebut lagi di muka bumi ini. Sudah tidak ada lagi orang yang mengenal kita. Barang kita semua menjadi milik orang lain. Tapi nanti di hari kebangkitan, apa yang diberikan Allah kepada kita, prestasi yang diberikan Allah kepada kita,
kedudukan yang diberikan Allah kepada kita itu akan abadi. Itu akan abadi. Maka itu yang akan kita kejar. Harusnya kita selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Nabi Muhammad harus kita ingat, bagaimana dengan pencipta Muhammad SAW? Harus kita ingat. Bagaimana orang yang hidupnya ditopang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kenikmatan ke dalam hidupnya, dari mulai dia tidur sampai dia membuka matanya, sampai setiap detiknya dia ini tidak bisa lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia tertidur lagi. Bagaimana dia bisa tidak ingat kepada Allah yang begitu baik di dalam kehidupannya, sampai Allah menyebutkan di dalam ayat, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa'a rabbuk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai manusia, apa yang menjadikan kamu itu lupa dari Tuhanmu yang maha baik? Apa yang menjadikan kalian itu berpaling dari Tuhanmu yang maha dermawan, yang maha memperhatikan dirimu? Apa yang menjadikan kita ini lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, yang maha perhatian, yang maha iba terhadap diri kita, sehingga kita lebih memandang, kadang-kadang kita lebih memandang makhluk itu masih lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berpikir tentang Allah, dia berpikir tentang sesuatu yang kejam, tentang Allah ini, nanti Allah akan menyiksa saya, nanti Allah akan berbuat buruk kepada saya. Kalau berpikir tentang Allah, salat saya enggak mungkin diterima sama Allah. Kalau berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa mungkin permintaan saya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pikiran dia semua tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau makhluk, itu orang baik sekali, saya kalau minta gak mungkin ditolak. Wah, itu orang luar biasa, dia perhatiannya luar biasa terhadap diri saya. Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tersebut. Dia menganggap orang itu yang memperhatikan dia masih lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian di antara kita ada yang menganggap ibunya sendiri masih lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang di antara kita kalau punya salah terhadap ibunya seperti apapun, kemudian datang meminta maaf, dimaafkan atau tidak? Pasti dimaafkan. Pasti tidak ada ibu yang tidak bisa memaafkan anaknya. Walaupun kadang-kadang dia menampakkan sesuatu yang marah, tapi di dalam hatinya pasti lumayan. Karena tidak ada yang lebih sayang kepada kita itu makhluk daripada ibu kita sendiri. Dia yang melahirkan kita. Tapi sebagian di antara kita ada yang merasa ibunya itu masih lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Karena tidak ada kasih sayang yang muncul pada diri seorang makhluk kecuali itu percikan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa sedikit menyebut Allah? Bagaimana kita bisa di dalam hidup ini sedikit mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang salah? Apa yang salah di dalam diri kita? Kenapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Kalau kita berbuat baik kepada satu orang, luar biasa, kita perhatikan terus orang tersebut. Tapi orang itu tidak perhatian kepada kita, walaupun kita tidak menginginkan balasan. Tapi umumnya orang itu kalau diberi, orang kita kalau memberi sesuatu, kita akan mengalami, kita akan bahagia jika orang yang kita beri itu menerima apa pemberian kita ini dengan hati yang bahagia.
dengan sadar menerima pemberian kita ini dengan sadar, dan dia tahu diri, dia itu tahu diri, kita akan lebih bahagia lagi. Kalau ada orang yang kita beri terus setiap hari, tapi dia tidak perhatian kepada kita, walaupun kita ikhlas, tapi di dalam diri kita akan melihat ini orang kasihan, tidak punya perasaan, ya. Tidak punya tingkah laku yang baik. Ya sudah kita beri, tapi kemudian kita meletakkan orang ini sebagai orang yang kita maklumi. Orang yang kita maklumi, ya sudah kesian ini orang, tarafnya seperti ini. Berarti pandangan orang ini masih di bawah. Masih di bawah. Tapi kita tidak sadar, kita itu punya tabiat seperti itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita punya tabiat seperti itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memandang kita dengan pandangan makhluk. Nah, sian ini orang. Gak pernah bersyukur. Diberi, gak tahu diri ini orang. Nah, setiap hari aku selamatkan dia dari bahaya demi bahaya, dari kesusahan demi kesusahan. Tapi ya seperti ini. Kasihan. Ya Allah tetap memberi, tapi kondisi hamba ini yang tidak punya pengertian kepada Allah SWT. Sholat aja malas. Ini sifat-sifatnya munafik. Zikir juga malas. Itu sifat-sifat munafik. Berarti di dalam hatinya, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ringkih, sangat rapuh sekali. Nah, kita diperintahkan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang selalu berpikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manfaatnya juga akan kembali kepada diri kita. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan jauh dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi zikir, maka hal-hal yang tidak diridhoi Allah itu akan dekat kepada diri kita. Salah satu, kita ingat kepada Allah atau ingat kepada dunia. Sebab hati orang itu tidak bisa dihuni dengan dua hal sekaligus. Kalau kita penuhi dia dengan dunia, maka dia tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada akhirat. Tapi kalau kita penuhi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada tempat di dalam diri kita untuk dunia. Nah, beberapa ulama seperti Imam Nawawi membagi zikir itu menjadi tiga. Yang pertama zikrul lisan, zikir lisan. Yang kedua zikir hati. Yang ketiga adalah zikir lisan dan hati. Kalau diperintahkan untuk memilih mana yang lebih afdal, zikir lisan atau zikir hati, tentunya zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan. Karena orang yang zikirnya sekedar lisan saja, maka seperti orang mabuk. Padahal Allah menyebutkan di dalam ayat, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, yaitu mulutnya berbunyi mengeluarkan ucapan-ucapan, lapak-lapak, tapi dia dalam keadaan tidak sadar atas apa yang dia ucapkan. Itu orang mabuk. Nah, sebagian ulama mengatakan, wa antum sukara, kamu mabuk, yaitu mabuk dunia. Masuk ke dalam sholat, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hatinya mengingat yang lain. Jadi lisannya sekedar menyebut nama Allah, tapi hatinya mengingat hal-hal yang lain. Kalau diperintahkan memilih, lebih baik hatinya ingat kepada Allah, lisannya tidak menyebut, daripada lisannya menyebut, hatinya tidak ingat. Tapi yang paling afdal, kata Imam Nawawi, lebih utama dari semua itu adalah lisannya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi hatinya juga ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir yang paling utama. Dan sebagian ulama dia memiliki zikir zikrul lisan dan qalb,
dan dia juga memiliki waktu zikrul qalbi. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Pada waktu bagian lisannya diperintahkan berzikir, lisannya berzikir dan hatinya ingat. Pada waktu dia tidak dalam kondisi lisannya berzikir, umpamanya dia sedang kumpul dengan keluarganya, kumpul dengan sahabatnya, lisannya berbicara dengan sahabatnya, dengan keluarganya, tapi hatinya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi salatihim sahun. Daimun, apa itu? Ayatnya itu. Fi salatihim daimun, ada kan? Selalu melakukan salat. Apa itu ayatnya? Coba cari di searching di daim. Yang selalu terus-menerus dalam kondisi sholat. Bagaimana ini terus-menerus dalam kondisi sholat? Artinya di dalam sholat dia sholat, di luar sholat dia juga sholat. Hatinya selalu dalam keadaan sholat, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita, kalau kita, kebanyakan di antara kita, di dalam sholat kita tidak sholat. Di dalam sholat kita tidak sholat. Bagaimana di luar sholat? Di dalam sholatnya kita tidak sholat. Waktu kita sujud kita tidak sujud. Bagaimana kita di luar sholat kita bisa sujud? Pada orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, waktu dia sujud hatinya benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan mereka para wali Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui siapa Allah dan siapa dirinya, dia sujud hatinya tidak pernah diangkat lagi. Selama-lamanya dia selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika dia sujud fisiknya atau ketika fisiknya tidak bersujud, dia selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini juga banyak yang dimaksud banyak di dalam Al-Qur'an ini adalah dawam itu selalu terus menerus mantinya. Amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu, terus menerus. Wa in qalla, kata Rasulullah, walaupun sedikit tapi kalau itu kontinu itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tapi sekali. Dan orang itu disebut orang taat jika dia sudah kontinu dalam melakukan amal taatnya. Orang disebut ahli zikir ketika dia sudah kontinu dalam berzikir. Nah, dimulai dia itu disebut orang yang dawam, orang yang kontinu dalam melakukan zikir itu pada saat dia terbentur dengan rasa malas yang ada di dalam dirinya. Jadi orang ketika mau melakukan perbuatan baik pasti ada gangguan. Gangguannya bisa dari setan, bisa dari nafsu, tapi pada intinya gangguan itu ada di dalam diri kita sendiri. Setan itu hanya memanfaatkan sifat-sifat buruk kita. Ayatnya Alladzina hum ala salatihim daimun, bukan fi salatihim. Alladzina hum ala salatihim daimun. Setan itu yang memanfaatkan sifat-sifat kita, sifat-sifat yang buruk, terutama sifat malas. Sifat malas ini dimanfaatkan sekali oleh setan. Kalau orang sudah punya sifat malas, nanti kadang-kadang dia membuat hujah-hujah sendiri untuk memperkuat sifat malasnya. Dia buat alasan-alasan untuk merestui sifat malas yang ada di dalam dirinya. Nah, padahal itu muncul dari keburukan yang ada di dalam dirinya. Umpamanya di antaranya nanti, nah, setan nanti yang membantu orang tersebut. Biasa sholat ba'diyah, kemudian ada orang di kanan kirinya, dia malas sholat ba'diyah. Nanti setan membisikkan di dalam dirinya, jangan sholat di sini, nanti kamu kalau sholat di sini seperti pamer. Sholat aja di
tempat lain. Padahal itu munculnya bukan karena dia takut pamer, tapi munculnya karena dia malas sholat. Malas sholat. Nah, ada yang memang taktiknya setan juga seperti itu. Nah, nanti sampai di rumah, dia tidak sholat, Pak dia malas. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dia membagi bisikan itu kalau dari setan, katanya kreatif, katanya Imam Ghazali, kreatif kalau dari setan. Kalau kita mau melakukan suatu amal, kemudian setan itu membisikkan sesuatu agar kita mundur dari amal tersebut, gagal, nanti gangguannya berubah dengan cara yang lain. Gagal dengan cara yang lain lagi. Gagal dengan cara yang lain, setan akan mengganggu terus sampai kita meninggalkan amal tersebut. Tapi yang paling berat sebetulnya gangguan yang jika itu berasal dari hawa nafsu. Lebih berat dari setan. Setan ini kalau kita baca ayat kursi, lari dia. Tapi kalau hawa nafsu kita sendiri yang ada di dalam diri kita, tidak bisa. Kalau bisikan dari hawa nafsu ini, dia akan monoton. Terus, itu terus. Umpamanya kita mau membaca Al-Quran, nafsu kita menginginkan nonton sinetron. Nah, kita mau Al-Quran, nafsu kita kepingin sinetron, acara televisi. Nafsu itu akan terus, ayo nonton sinetron, ayo nonton sinetron. Tapi monoton dia, tidak kreatif. Kita paksa diri kita baca Al-Quran, dia tetap bersuara terus. Ayo, 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 terus sampai kita tidak jadi baca Al-Quran, kita tutup Al-Qurannya, kita nonton sinetron. Baru dia akan tenang, nafsu ini. Dia menuntut kita terus mengikuti apa yang dia mau. Makanya kata Imam Busiri, wanafsu kat tifli intuhmilhu syabba ala hubbil radai wa intaftimhu yanfadini. Nafsu itu seperti anak bayi, seperti orang anak bayi itu, intuhmilhu syabba ala hubbil radai. Kalau kamu biarkan dia, kamu ikuti terus, gak pernah kamu lawan, maka dia akan tumbuh masih menyusu terus. Tumbuh besar masih menyusu terus karena tidak pernah dilawan. Wa in tastimhu yanfatih. Tapi kalau kamu sapih, dia akan tersapih. Nah, waktu bayi disapih itu, dia kuat sekali nangisnya. Nah, meronta ya. Waktu disapih, dia akan tahan nangis semalam suntuk. Nah, ibu yang kalah dengan bayinya, dia nggak bisa tidur ini gara-gara bayi ini nangis terus, disusui lagi, ya sudah dia akan diam ketika disusui. Dan nafsu akan seperti itu. Yang dia mau, itu yang dia inginkan, tidak akan berhenti terus dia merontak sampai kita memberi. Nah, kalau kita melawan hawa nafsu kita, kuncinya harus sabar, tabah. Jadi kita akan dengar nafsu kita ini merontak terus, sampai nanti dia capek sendiri, dia lelah sendiri, dia tertidur. Seperti bayi itu ketika mau menyusu sama ibunya disapih, dia nangis terus. Kalau ibunya kuat, dia nangis terus sampai bayinya lelah tertidur. Lelah tertidur. Malam kedua akan seperti itu lagi. Malam ketiga akan seperti itu. Malam keempat, kelima selesai, dia akan tunduk. Bayi itu akan tunduk terhadap peraturan ibunya. Nafsu juga seperti itu. Nah, di antara kita ada yang menyerah waktu nafsunya merontak. Yang paling parah lagi, menyerah sebelum nafsunya merontak. Nah, itu nafsul amarah. Dia ditunggangi oleh nafsunya. Nafsunya belum merontak, dia sudah ngikut nafsunya sendiri. Nah, nafsunya itu jadi tuan dirinya. Nah, ya, orang yang seperti ini, dia sendiri yang akan membuat alasan-alasan untuk meninggalkan amal-amal yang bisa mendekatkan dirinya subhanahu wa ta'ala. Dia buat alasan-alasan karena dia sudah sekongkol dengan nafsunya sendiri. Tidak ada perlawanan terhadap nafsunya. Rasulullah sendiri berdoa di Wilbul Latif, itu kita baca,
Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan dari sifat malas. Dari sifat malas. Berapa banyak orang di antara kita ini berhak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencapai sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi gagal karena sifat malas. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sifat malas. Ada orang yang karena ketidakmampuan, tapi ini karena sifat malas. Sifat malas yang ada di dalam dirinya. Nah, sifat malas ini saat ini yang sedang melanda sebagian besar umat, sehingga dia bukan cuma gagal untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia saja dia gagal. Untuk urusan dunia, prestasi, gagal semua dia karena sifat malas yang ada di dalam dirinya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat malas. Orang yang paling dibenci oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang gagal dalam segala urusan karena sifat malasnya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Sekolah gagal, kerja gagal, mau buat apa saja gagal. Bukan karena dia tidak mampu, karena malas. Karena dia malas. Sholat gagal, zikir gagal, Al-Quran gagal, majlis taklim gagal, majlis taklim juga gagal, akhirat gagal. Alhamdulillah. Karena sifat malas yang diturut terus-menerus, akhirnya dia tergolong orang-orang yang merugi. Alhamdulillah. Mendarik. Nah, sifat malas sekarang ini semakin menumpuk sekali karena sekarang semuanya serba online. Serba online, serba mudah. Ini semakin menumpuk sifat malas yang ada di dalam diri kita. Termasuk streaming ini, walaupun ini bermanfaat ya. Streaming ini kan bermanfaat, tapi ini secara tidak langsung ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya, orang lebih senang sekarang di rumah, tidak berangkat pergi ke majelis taklim. Nah, kalau sisi positifnya, orang yang tidak mampu majelis taklim, tidak mampu dia majelis taklim, dia bisa mengikutinya. Tapi kalau mampu dia datang majelis taklim, datang majelis taklim. Kalau dia malas, dia duduk di rumahnya mau makan. Nah, majelis taklimnya tentang nahnu qaumun la naqulu hatta najub. Kita adalah kaum yang tidak makan kecuali kita lapar. Biar nonton majelis taklim sama makan banyak. Males dia tipu. Atau nonton majelis taklim tentang jihad, dia nontonnya sambil selimutan. Padahal itu tentang jihad. Nonton majelis taklim tentang zikir, dia pasang streamingnya sambil ngobrol di rumahnya. Ada banyak keutamaan yang dia dapat kalau dia mampu datang majelis taklim itu. Jalan kakinya dia ke majelis taklim, ikan semua beristighfar yang ada di lautan, malaikat Allah Subhanahu wa taala beristighfar. Datang di majelis taklimnya ada curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya kemampuan, datang ke majelis taklim itu. Termasuk juga diantaranya orang zaman sekarang malas silaturahmi, malas pergi silaturahmi, malas pergi mengunjungi orang yang sakit, malas pergi mengantarkan jenazah. Mana kita lihat sekarang orang mengantarkan jenazah? Orang yang mengantarkan jenazah sedikit. Jangan mengantarkan jenazah. Hadir di depan jenazah itu. Tidak ada yang hadir. Yang di masjid sedikit, yang di luar semua rokokan. Merokok di luar. Seakan-akan dia ini tidak mati. Yang mati cuma orang itu saja. Ngobrol. Kadang-kadang ngobrol masalah kerjaan. Di depannya ada jenazah, dia ngobrol masalah kerjaan. Di depan kubur, dia masih punya kesempatan buka SMS. Lihat masalah
pekerjaan dia, masalah untung rugi, masalahnya depannya kubur, depan kuburan dia masih seperti itu. Ini teknologi itu bisa bermanfaat kalau kita bisa memanage dengan benar, tapi untuk zaman ini saya kira banyak orang yang gagal memanage teknologi ini, sehingga jadi seperti arak, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Media sosial ini sangat bagus sekali, tapi di zaman ini banyak orang yang gagal memanfaatkan media sosial ini, sehingga mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya untuk hidup dia ini. Yang salah bukan media sosialnya, yang salah adalah orangnya. Jangan salahkan media sosialnya. Ada orang sudah malas, zikir nggak pernah, hidupnya berantakan. Dia tidak mau menyalahkan dirinya. Kapan dia baik? Yang disalahkan televisi, HP. Gara-gara HP hidup saya seperti ini. Bukan gara-gara dirinya, ya. Yang disalahkan bukan dirinya. Gara-gara HP hidup saya seperti ini. Gara-gara Facebook, gara-gara Twitter, gara-gara Instagram saya rusak hidup saya. Gara-gara kamu, bukan gara-gara Facebook. Kalau ada pembunuh, diadili sama hakim. Kenapa kamu bisa membunuh? Bukan salah saya, hakim. Salah siapa? Salah pisau. Salah pisau nih, gara-gara pisau saya membunuh. Coba gak ada pisau, saya tidak membunuh. Ini jawabannya orang yang gak waras ini. Gara-gara kamu, bukan gara-gara pisau. Nah, tapi karena pisau itu saya membunuh. Coba tidak diciptakan pisau itu, pasti saya tidak akan membunuh. Karena kamu tidak bisa memanfaatkan pisau dengan benar, maka pisau itu bermanfaat untuk diri kamu. Pisau itu hanya alat. Media sosial ini hanya alat. Siapa yang memanfaatkan alat itu? Nah, itu yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada orang bilang Facebook haram, dalilnya apa Facebook haramnya? Karena ada orang celaka menggunakan Facebook, atau ada orang celaka karena media sosial, berarti media sosial itu haram. Oh, berarti setiap ada pembunuhan, pistol itu yang salah, pisau yang salah, orang itu tidak salah. Berarti banyak sekali alat yang harus kita haramkan di muka bumi sekarang ini, ya. Banyak sekali, padahal yang salah bukan alatnya, tapi yang salah adalah penggunanya yang lemah karena dia malas, tidak mau melawan hawa nafsunya, tidak mau melawan sifat malasnya. Kita mulai terhitung dawam, terhitung kontinu dalam melakukan amal taat termasuk zikir ini pada saat sifat malas itu muncul. Sifat malas itu pasti muncul karena nafsu, seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Kalau pertama-pertama itu masih enak. Habis hadir pesantren kilat di puncak 2 hari, zikir wibul latif, asyik zikir, habis sholat asyik zikir, enak nikmat, pulang ke rumah itu baru terhitung kita bermujahadah. Kalau di sini belum bermujahadah, sampai di rumah coba baca zikir habis sholat, ya Allah, kayak ada beban yang sangat berat di mulut ini. Baca zikir habis sholat aja malas. Sholatnya aja malas, apalagi baca zikir habis sholat. Sholatnya aja dia malas. Sholatnya dia malas. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat al-ajiz wal-kasar. Seperti Nabi Muhammad saja minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat itu. Jam berapa ini? Jam 1.4. 1.4. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Habis asar insyaallah, ya. Kita tambah sedikit mulazamatul fikir. Mulazamatul fikir, kalau zikir tadi bermacam-macam kita sudah pernah mempelajari zikir itu apa saja yang harus dibaca. Di antaranya khulasatul madad ini, jangan ditinggalkan. Zikir-zikir itu wisdul latif, ratibul hadad, semampu kita kita kerjakan secara kontinu. Kemudian ada juga zikir harian yang tidak boleh kita tinggalkan, sholawat kepada Rasulullah SAW minimal 300.
kemudian zikir la ilaha illallah, minimal kita punya waktu khusus walaupun 100 dibaca la ilaha illallah itu dengan khusyuk sendiri. Sedangkan Habib Abdullah bin Al-Haddad, zikir la ilaha illallah itu zikir yang tidak boleh ditinggalkan oleh pemula, zikir yang harus dilakukan oleh pemula, dan zikir yang dituju oleh orang yang sudah mencapai puncak. Jadi sudah mencapai puncak, kembali lagi la ilaha illallah. Kemudian diantaranya juga zikir yang berkaitan dengan adab-adab sudah kita pelajari di Bidayatul Hidayah, bangun tidur, mau tidur, kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Kemudian zikir habis sholat, setiap habis sholat dan ditinggalkan. Wa mulazamatul fikir, yaitu selalu mentafakuri alam Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mentafakuri umur kita, mentafakuri kehidupan dunia, mentafakuri kematian, mentafakuri hari kebangkitan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Ada yang di dalam hadis disebutkan, tafakkur sa'ah khairum min ibadah sanah, bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah selama setahun tanpa tafakur, tanpa berpikir. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran mengulang-ulang, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Diperintahkan kita untuk menggunakan akal kita, berpikir atas kehebatan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara adab-adab yang harus kita kita jaga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahlu zikir dan ahlu fikir. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang tahu diri, hidup di alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala, beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan digolongkan kita termasuk hamba yang mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. Ya rabbana aqrabna bi annana aqrabna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alayna tawba tasir li kulli hawra واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لابث بساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سول بالمصطفى الرسول نعطى بكل سول بالمصطفى الرسول نعطى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله في البدر والثناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.